warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. حاضرين sidang jamaah setia Bumi Shalawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Amin. Panjang umur, murah rezeki. Kajian malam ini bertema bumi dan langit. Password malam ini, belajarlah ikhlas dalam beramal. Sebab keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Hati yang ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan mudah tumbuh dan berkembang. Allahumma sholli ala Muhammad. Buahnya lebat, manis rasanya, hasilnya pasti sempurna. Jauhi sikap tamak. Karena sikap tamak bagaikan air limbah yang mematikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa nih Pak Gusali sing mati? Siji mati imane. Loro mati keyakinane. Telu mati semangate mendekati nilai-nilai kebajikan. Jauhi sikap tamak. Karena sikap tamak bagaikan air limbah yang mematikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kajian malam ini berangkat dari pertanyaan takon Gus Ali. Apakah Allah menciptakan bumi dan langit itu secara serentak? Maklum Pak, sarjana sing takon tutup sarjono ya. Gus Ali. Apakah Allah menciptakan bumi dan langit itu secara serentak? Maka saya jawab, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu, baru menciptakan langit menjadi 7 lapis. Dilek pun tiba. Cerdas, 100 untuk regu A. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu, baru menciptakan langit menjadi 7 lapis.
Hal ini bisa kita ketemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Summa istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya tujuh langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam pemahaman astronomi, napa Pak? Sing gak astronomi ku bunter-bunter. Ijo rupane ana gula, ana kelopo. Dalam pemahaman astronomi, langit adalah seluruh ruang angkasa. Cek pinter ya. Yang di dalamnya ada berbagai benda langit, termasuk matahari, bulan, planet-planet, galaksi-galaksi, super cluster dan sebagainya. Jadi langit yang berisi bintang-bintang itu memang disebut langit dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Luwe-luwe nek maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam pemahaman astronomi, langit adalah seluruh ruang angkasa yang di dalamnya ada berbagai benda langit, termasuk matahari, bulan, planet-planet, dan galaksi-galaksi. Jadi langit yang berisi bintang-bintang itu memang disebut langit dunia. Itu langit yang kita kenal selama ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Para ahli astronomi selama ini memperkirakan diameternya sekitar 30 miliar tahun cahaya. Subhanallah. Sampai mau cerita sebaik. Subhanallah. Jadi para ahli astronomi selama ini memperkirakan diameternya langit itu sekitar 30 miliar tahun cahaya. Dan mengandung triliunan benda langit dalam skala tak terhingga. Umpama benda langit ini logrok Pak nih. Situ ae. Kobong gitu coy. Pak. Pada akhir ayat Allah menyebutkan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya bahwa alam semesta ini diatur dengan hukum-hukum Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak ono matahari pore. Bulan hari besar nyambut tahun baru. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu, maksudnya bahwa alam semesta ini diatur dengan hukum-hukum, baik benda itu kecil maupun besar.
tampak atau tidak tampak, semuanya dalam pengawasan dan pengaturan Allah. Ngaji tauhid ya. Semuanya diatur, dikuasai dan diketahui oleh Allah. Ayat ini mengisyaratkan, namun tulisnya gawat nih, agar manusia menuntut ilmu untuk memikirkan segala macam ciptaan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat menikah ngisaratakan dumateng kulawan panjenengan supaya akas golek ilmu mikiraken sedaya ciptaipun Gusti, sehingga dapat menambah iman dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno. Sehingga dapat menambah iman dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Luwe-luwe nek maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng panjenengan tok Gusti kula nyembah. Ana toke ya? Lan dumateng panjenengan tok Gusti kula nyuwun pitutur. Nek salat ngono. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa iki sing jero muni. Dumateng panjenengan tok Gusti kula nyembah. Lan dumateng panjenengan tok Gusti kula nyuwun pitulung. Gak usah disebut utang kula kata. Gak usah disebut anak kula cilik, gak usah. Entek nduk jerone donga niki, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka understand? Yes. Dikae udan ngene mang sampe ndonga. Temenan nah. Wis tau kula duduhno hadise soke Kanjeng Nabi ku nek ana udan mesti ndonga. Dadakno sampean greneng. Budal ngaji udan. Ayo ndelok kene tak idoni. Ndonga. Muga-muga turune banyu dan iki nggawa keberkahan. Pertanda baik. Lha ngoten to? Ayo, nek gak dieling nang lali, Mang. Oh, boleh. Senen-senen utah. Terutama sing dodol-dodol nyocot. Kok nyimut? Mari dodol mari nyingkri kiai ini sing nyaponi. Kan sering kula terangno. Napa santri-santri biyen iku sing dadi ilmune manfaat lan barokah. Khidmah nang guru iku luar biasa. Kiai ndok era global iki Allah santrine rata-rata khidmah kurang, justru rokok kiai diset. Mulai lamun alim lakune gak cocok karo ilmune. Pidatone enak utang rokok gak nyawur. Pak. Alam menciptakan seluruh alam semesta ini, kaya apa sih Gusti Allah gawe alam semesta iki? Apa tujuane? Adalah untuk manusia. Dadi gaya alam kuat, baik kanggo menungso. Karena itu hendaklah manusia memikirkan ciptaan itu, mengelola dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai orang yang berakal sehat, tahukah engkau harga dirimu? Sesungguhnya seluruh alam diciptakan untukmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rungokno ya. Engko kiai ning ngaji ngotot-ngotot iku ndelok. Wahai orang yang berakal sehat, tahukah engkau harga dirimu? Sesungguhnya seluruh alam diciptakan untukmu. Sambil membenarkan posisi duduknya. Siapa sih benarkan posisi duduknya? Ha, Jeffrey Yahya dengan suara serak-serak bahasa bertanya, Yai, mengapa surat Al-Isra dibuka dengan tasbih, sedangkan surat Al-Kahfi dengan tahmid? Jeragan plastik tapi cerdas, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Yai, Munio. Napa surat Al-Isra dibuka dengan tasbih, sedangkan surat Al-Kahfi dengan tahmid? Subhanallah. Maka saya jawab, tasbih itu didahulukan daripada tahmid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima tobat. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ditutupnya jawaban ya, Pak. Pak, nopo surat Al-Isra dibuka nganggo tasbih, surat Kahfi dibuka nganggo tahmid? Karena tasbih adalah penyucian, sedangkan tahmid adalah pujian. Maka yang pertama termasuk tahliyah, sedangkan yang kedua termasuk tahliyah. Di mana tahliyah lebih didahulukan daripada tahliyah? Allahumma shalli ala Muhammad. Tasbih adalah penyucian, sedangkan tahmid adalah pujian. Maka yang pertama termasuk tahliyah, mengosongkan. Sedangkan yang kedua termasuk tahliyah, menghiasi. Di mana tahliyah lebih didahulukan daripada tahliyah? Understand? Wahai orang yang berakal sehat, tahukah engkau harga dirimu? Sesungguhnya seluruh alam diciptakan untukmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono sambat teh. Melek motone sambat. Endi wonge? Udan sambat, panas. Wahai orang yang berakal sehat, tahukah engkau harga dirimu? Sesungguhnya seluruh alam diciptakan untukmu. Manusia tidak saja diberi udara. Loh, saya mencedot udaranya loh. Oksigen ya. Tumbuhan, hewan, dan cuaca yang menyenangkan. Tapi juga diberi perlengkapan dan kenyamanan untuk mencari rezeki di muka bumi.
dengan segala yang ada di atasnya maupun terkandung di dalamnya. Tegasnya, Allah menjelaskan bahwa alam ini diciptakan untuk manusia dan memudahkannya untuk keperluan mereka. Maka dia memerintahkan agar mereka berjalan di muka bumi untuk memperhatikan keindahan alam, berusaha mengelola alam, berdagang, berternak, bercocok tanam, dan mencari rezeki yang halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong bumi sempat ngewene lho, sama kayak mangan lah, kenemenen. Tegasnya Allah menjelaskan bahwa alam ini diciptakan untuk manusia. SKI lo kanggo menungso, gak kanggo jin, gak kanggo malaikat. Dan memudahkannya untuk keperluan mereka. Maka dia Allah memerintahkan agar mereka berjalan di muka bumi untuk memperhatikan keindahan alam. Berusaha mengelola alam. Berdagang. Amin. Luwe-luwe Rasulullah merintahkan. Rasulullah dawuh rezekine Allah iku sing kathah didelek nduk dunia perdagangan. Ojo rebutan dadi pegawai negeri, wis kakean. Berternak. Bercocok tanam. Dan mencari rezeki halal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana Abu Abdurrahman, haddatsana Haywa, akhbarani Bakr bin Amr, anna sami'a Abdullah ibni Hubaira yaqul inna sami'a Aba Tamim Al-Jaisani yakul sami'a Umar bin Al-Khattab yakul innahu sami'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yakul lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tazdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wal Baihaqi wa Abu Dawud. Haddatsana Abu Abdurrahman, haddatsana Haywa, akhbarani Bakr bin Amr, annahu sami'a Abdullah ibni Hubaira yaqul innahu sami'a Aba Tamim Al-Jausani yaqul sami'a Umar bin Al-Khattab yaqul innahu sami'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wal Baihaqi wa Abu Dawud. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada burung. Pergi mencari rezeki dengan perut yang kosong dan petang insyaallah hari ia kembali ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Jadi burung esok miber itu petangnya kosong alias lu. Dan petang hari ia kembali ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wal Baihaqi wa Abu Dawud. Hadis ini mengandung pelajaran. Rungokno ya. Santri-santri Bumi Selawat. Para pemirsa TV 9. Waktu pagi sampai petang adalah waktu untuk mencari rezeki. Ojo turu ae. Waktu-waktu produktif. Waktu pagi sampai petang adalah waktu mencari rezeki. Seperti yang telah dilakukan burung.
Dua, jika manusia benar-benar mau berusaha sejak pagi sampai petang, pasti Allah memberinya rezeki. Mereka tidak akan kelaparan. Nuwun sewu nggih. Pitik lho sing gelem ceker-ceker yo mangan. Gini mboten? Padahal pitik gak duwe jasa. Yo gak tahu penata. Gak duwe sertifikat. Gak duwe puskut. Gak duwe menteri susi sing tatuan. Insyaallah. Apa? Polahe pitike gelem berusaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Diriwayatkan oleh Al Hakim dan Tirmidzi dari Muawiyah bin Hurra, ia berkata, laqiya Umar bin Al-Khattab nasan min ahlil Yaman faqal man antum, qalu nahnul mutawakkilun, qal bal antumul mutawakkilun, innal mutawakkila alladhi yulki habbatan fil ardi wa tawakkalu 'alallahi azza wajal. Diterjemahkan ini. Pada suatu hari Umar bin Khattab lewat di perkampungan sebuah kaum. Banyaknya Sayyidina Umar yang seneng sidak. Napa, Pak? Lo sidak. Apa sidak itu? Lo ngerti banter gini. Ujuk-ujuk. Bahasa Inggrisnya selenuk. Napa? Pada suatu hari Umar bin Khattab lewat di perkampungan sebuah kaum. Lalu beliau bertanya kepada kaum itu, siapa kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Qalu nahnul mutawakkilun. Qal bal antumul mutawakkilun. Umar berkata, kamu bukanlah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, melainkan orang-orang yang telah dimakan karat. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah ialah orang yang menanamkan benih ke dalam tanah, lalu ia bertawakal kepada Allah. Si jini dino Sayyidina Umar melaku-melaku. Lah kan nggih? Kepeduk uang tengok. Ditakon siapa kon? Oh, kula niki kelompok sing tawakal teng Allah. Jadi itu tuh mosok kon niki kelompok sing tawakal. Awakmu dudu wong sing tawakal, tapi wong sing mah? Wong sing tawakal iku sing gelem krembyak-krembyak, gelem nandur insyaallah satu benih ditanam ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada. Jadi usaha sih baru pasrah. Jadi nek gak ada usaha itu dudu tawakal, tapi putus. Mana gak mangan ngomong ditakdir. Tak jotos kan. Pahaman iki, Pak. Lungokno santri-santri Bumi Selawat yang cerdas ya. Ditulis, pada suatu hari Umar bin Khattab lewat di perkampungan sebuah kaum. Lalu beliau bertanya kepada kaum itu, siapa kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Umar berkata, kamu bukanlah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, melainkan orang-orang yang telah dimakan karat. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah ialah orang yang menanamkan benih di dalam tanah, lalu ia bertawakal kepada santri-santri Bumi Selawat ya. Bergerak maju. Jangan bergerak mon. Tanah-tanah sing kosong itu dimanfaatno, ditanami. Saiki tren itu jahe, Pak. Nek gak duwe tanah bisa ditanam, Nduk. Insyaallah pot ditata sing rapi, engko asmake tak ulangi ya, Mang. Nanduri kono jopoe iku. Apa jopoe? Mboten males. Insyaallah nek gak kentang tangkai malah al-Fatihah.
copoi mboten males. Hun, ditulis A, pedoman dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki Islam memberikan beberapa pedoman. Cek kan dilatap ya. Muka-muka manfaat. Muka-muka berkah. Agar setiap manusia berusaha mencukupkan keperluan dirinya dan keluarganya. Mulai ana wong ngomong jihad, urip-urip sunah Kanjeng Nabi, pergi ke masjid, ngali masjid, insyaallah nggo kompor, nggo dandang, nggo beras, tapi bojone mbek anake sing ndok omah gak direken yo yo gak bener ngoten to? Iki lho, agar setiap manusia berusaha mencukupkan keperluan dirinya dan keluarganya. Dengan diwujudkan praktek nyata berangkat dari rumahnya pagi hari untuk mencari rezeki. Sebagaimana doa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Haddatsana Husain. Haddatsana Ya'la bin Atha. An Umar bin Hadid An Sakhrin Ghamidi As-Sakhrin Al-Ghamidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari mereka. Tuh. Mulai aja turu ya. Aja turu ya. Nek mari sapa aja turu, cek ketiban dongane Kanjeng. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari mereka. Balik-balik. Di antara tondone wong sing dinamis, insyaallah setelah salat subuh mboten turu maneh. Insyaallah setelah matahari setinggi Penggala, cukup wudu salat duha, terus nyambut. Nek iso ngono sampean ketiban dungane Kanjeng Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah insyaallah umatku di pagi hari mereka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Amin. Tadi jam 6 sama jam 9 iku seger-segeri fisik. Kondisi cek fit dimanfaatno sing temenan masyaallah mencari rezeki Allah. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Dua, dalam berusaha ndaklah mencari yang halal, thalabul halal. Mencari rezeki dengan cara-cara yang halal, tidak korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyara abdahu fi talabil halal. Rawahu Tabrani. Dari Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya dalam mencari rezeki yang halal. Pak, sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya dalam mencari rezeki yang halal. Pirang-pirang wong dosane disepuro karo Allah lantaran rekoso golek no sandang pangan kanggo keluargane. Pak, mulai sing ikhlas, belajarlah ikhlas dalam beramal. Sebab keikhlasan insyaallah dalam beramal laksana mata air yang sejuk dan menyegarkan.
Hati yang ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan yang tumbuh di dalamnya, insyaallah akan mudah berkembang. Insyaallah hasilnya memuaskan, rasanya lezat, karena tanah itu punya beberapa keistimewaan-keistimewaan yang sampun kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Muka-muka tadi keterangan sing barokah.